Halo, assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi di channel Sarumu. Trip kali ini saya mencoba pasukan baru dari Murni Jaya, teman-teman. Yap, ini dia DDV atau double decker Volvo milik Murni Jaya. Ini dulunya punya Laju Prima tapi diganti nama menjadi Murni Jaya, teman-teman. Nah, DDV ini melayani rute yang bisa dibilang pelopor di jalurnya. Nah, ini melayani rute Gunung Kidul ke Jakarta, teman-teman, tepatnya Semin, Wonosari, Bekasi, Takung, Tanjung Priok. Nah, seperti apa keseluruhan tripnya, ikuti terus video sampai selesai. Oke, cus. Sekarang jam 4.20 ini ya teman-teman. Ini jamnya kecepatan 3 jam. Aku pagi ini udah di Terminal Giwangan, Jogja. Rencananya pagi ini aku mau ke Wonosari untuk mencoba line perdana double deckernya Murni Jaya yang Volvo B11R baru perdana jalan Wonosari hari ini teman-teman, tanggal 7 Februari 2022. Ini kita pagi-pagi udah di Terminal Giwangan. Caranya nanti naik Purwowidodo yang ke arah Wonosari Prati. Semoga udah masuk ke dalam terminal. Nah, ternyata dari teman-teman, alhamdulillah Purwowidodo jam pertama yang jam 4 arah ke Wonosari Praci tersedia. Jadi kita jadi ya pagi ini ke Wonosari karena bisa. Oke teman-teman, kita jam 6 pagi tepat udah nyampe di depan Terminal Daksinaga Wonosari. Ini masih pagi banget. Aku mau ke SPBU dulu, mau ke toilet. Pagi-pagi lur. Oke, ini kita masuk cari tiket Murni Jaya angkatan pagi. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke dalam Terminal Daksinaga Wonosari. Ini, oh itu udah terparkir bis-bis tuh di sana, bis-bis malam. Kayaknya Handoyo dan hari komplek agennya dulu ya, karena aku juga baru pertama kali sih naik bis ke Jakarta dari terminal ini. Jadi kita muter-muter dulu aja cari lokasinya. Oke, ini bagian dalam terminalnya teman-teman. Ini di sini terparkir bis tujuan ke Jogja. Terus di sana ada dua unit Handoyo teman-teman, dari apa itu, seri E sama seri D. Ini kita masih nyari tempat agennya ya, di mana ya? Kayaknya dalam sana ini. Sana dulu. Nah, ini kawasan agen teman-teman, ternyata di sini kalau agen Murni Jaya di jalan. Kita coba ke sana aja. Mas, hari ikut yang double decker masih? Masih. Satu dong. Satu. Okay. Mau yang bawah apa yang atas, Mas? Atas. Atas. Bagasi timur bisa? Bisa, bisa. Sebentar ya, Mas. Oke. Okay. Hari ini ya? Iya, pagi ini. Maniak ya, Mas. Iya. Biasa ikut yang double decker Jogja, pengen yang naik yang berapa, Mas? 7 boleh tuh. 7 ya? Ya. Atas nama? Syahrul. Ya oke teman-teman, ini alhamdulillah udah dapet tiketnya DDV 221 nomor 7 ya teman-teman. Ini aku goiso pagi ini, ternyata gojeknya udah isi semua. Ini double decker Volvo ini melayani Wonosari Tanjung Priok pagi teman-teman. Ini tiketnya stroke kayak gini ya teman-teman. Baru tahu ternyata Murni Jaya udah ada modelan tiket stroke thermal kayak gini. Jadi kalau misal kalian mencari bentuk fisik tiket yang lembaran maupun yang sampulan dari Wonosari ini sudah tidak tersedia karena udah print thermal semua kayak gini. Kayak apa? Kayak struk Indomaret ya, struk belanjaan. Dan ini aku tadi beli di agen nomor 12. Ini agennya ada dua, nomor 12 sama nomor 10, tapi sama aja teman-teman. Murni Jaya semua. Oke, ini wajah terminal Daksinaga Gunung Kidul, Wonosari Gunung Kidul teman-teman. Ini bagus banget ya teman-teman ya. Oke teman-teman, ini aku keluar ternyata udah parkir Murni Jaya E208 teman-teman, dan tujuannya ke MJE 221. Yang ini tujuan ke Merak, ini tujuan ke Pasar Kemis angkatan pagi teman-teman. Dan di sana ada Pandawa 87 Aston Villa. Ini ternyata angkatan pagi jam segini udah pada standby ya ternyata. Untung aku nggak telat, karena ini pertama kalinya aku naik angkatan pagi dari sini sih. Jadi kurang begitu paham apa jam berangkatnya. Untung aja masih nyandak. Tadi aku beli tiket, ternyata udah pada siap-siap ini. Ya. Suasana pagi di terminal Wonosari jam 6:30 pagi. Persiapan pemberangkatan angkatan pagi dari Pandawa 87 Aston Villa, MJE 221 Quinza sama MJE 208. Kita masih nunggu DDV 221 Murni Jaya. Nah, sekarang jangan keliru ya kalau nyebut DDV double decker Volvo, karena dulunya Laju Prima, sekarang udah jadi Murni Jaya. Waduh, ini kenceng banget. Ini masuk nih, maju lancar donjuan seri P. Kenceng banget sumpah. Kaget saya maksudnya. Wah, ini sang pribumi Gunung Kidul, maju lancar seri P tujuan ke Kreo donjuan. Memberangkatkan angkatan pagi hari ini Pandawa 87 Aston Villa ini berangkat nih. Ya langsung tiungan belok kanan Prambanan Klaten, Kartosuro, langsung tol Trans Jawa. Jadi nggak lewat Temanggung dia, angkatan paginya. Kalau angkatan siangnya tetap lewat Temanggung, Jogja. Wah, ini dia yang ditunggu-tunggu teman-teman, DDV 221 Volvo B11R yang sekarang udah bernama Murni Jaya. Waduh, ini sejarah baru di Gunung Kidul, teman-teman, tempatnya di Terminal Wonosari. Pertama kali bis double decker melayani jalur Wonosari Jakarta. Keren banget. Waduh, langsung bersanding dengan E221. Ini DDV 221 sama E221 jajaran. Ayo langsung aja kita ke sana ya. yang Wonosari Semin mau kudangan terus bodoh kontak terminal Semin jam 09.00 niku.